Warga Kabupaten Klaten menggelar tradisi rasulan atau bersedekah dengan merebut gunungan hasil bumi. Dalam tradisi tersebut, warga turut menggelar kirab ingkung kambing kendit. Beginilah suasana kirab budaya yang digelar warga Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa arak-arakan gunungan hasil bumi dan ingkung seekor kambing kendit, warga berkeliling desa sebelum berkumpul di lapangan desa setempat. Setelah didoakan tokoh sesepuh desa, gunungan dan ingkung kambing pun diperebutkan warga. Warga baik perempuan, anak-anak hingga orang dewasa ikut berebut gunungan dan daging kambing guling yang dipercaya dapat membawa berkah. Tradisi rasulan ini digelar sebagai agenda rutin tahunan dalam rangka maulud nabi warga Dukuh Wiro. Selain itu juga sebagai wujud ungkapan rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah, serta rasa syukur atas rezeki yang warga dapatkan. Dipilihnya kambing kendit karena kambing tersebut memiliki ciri unik bulu melingkar putih tanpa putus yang menandakan kebaikan akan datang tanpa henti. Ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia belum merdeka, yang dimana Wiro masih dalam bentuk Kademangan, pusatnya ada di masjid ini masjid Tiban. Kirab ini diiringi solawatan dan kesenian tradisional yang salah satunya jatilan. Rombongan kirab membawa 8 gunungan berisi aneka hasil bumi seperti buah-buahan dan sayuran. Gunungan hasil bumi tersebut kemudian diletakkan di halaman masjid bersama tenong yang dibawa warga, sementara ingkung kambing kendit dibawa masuk ke masjid setempat. Setelah didoakan oleh tokoh masyarakat, selanjutnya isi gunungan diperebutkan warga. Tak hanya isi gunungan, warga juga memburu aneka hidangan yang disajikan di setiap tenong. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan.